السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امام الفضيل المحترم وامام اهل جواتك واساس سبحان الله العليم اساتذه والهجي والهجى صحابه الجماعه برحمه الله سكريا. الله فرمان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي bila tiba Ramadan,
Karena dia ada satu pengampunan dan yang Allah sebut dalam ayat yang tuan-tuan dengar saya baca tadi, surah Az-Zumar ayat 53 muka surat 464. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Tuan-tuan, saya ingat saya datang dulu masa surah ni. Ni surah ni kira besar ke kecil? Dulu kecil, sini besar lah. Dulu tu kan. Ni tengok pula nanti kat situ. Mungkin buat Jumaat masih lagi lah sehingga diberi nanti. Sebab ada so masjid baru. Masjid baru. Makin lama saya tengok pun jadi tuan-tuan ya Allah. Qul ya ibadiyalladzi. Allah bagi tahu kat Nabi kita, sampaikan. Jadi tuan-tuan yang dengar ni kena sampai ni buat Allah baca ayat tadi. Qul, katakanlah. Saya pun dah baca pun ayat tu 53 muka surat 464 surah Az-Zumar. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada siapa? Iaitu Allah menyeru, ya ibadi, wahai hamba. Kita duk ingat tuan-tuan, kita perasan, kita duk rasa bila Allah sebut wahai hambaku, kita ya ibadi, orang yang sebab baik. Jadi kalau orang tu kafir, itu hamba siapa? Kita ni orang beriman, kita orang yang soleh, kita rajin sembahyang, kita ni, kita ni ingat bila Allah sebut qul ya ibadi. Kita tak tuan ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, iaitu orang yang melampaui batasan ya Allah letak buat dosa. Orang yang tak hidup tuan, Allah tetap memanggil dia adalah hamba-Ku. Jadi siapa hak kita memanggil dia umum ni? Laknatullah alaik. Kita tuan dia. Saya ada anak 5 orang. Ayah saya ada anak 11 orang. Anak ayah saya kan? Ada yang baik. Yang baik tadi saya. Tapi ada juga anak dia tuan. Pening dia. Tapi siapa-siapa yang marah pada anak dia, kutuk anak dia, dia marah tak? Itu anak aku. Memarah-marah kutuk anak aku tuan. Orang lain tu tuan, yang nama dia bukan Melayu, nama lain tu siapa yang cerita dia? Yang tuan-tuan rajin sangat nak main cara marah tu. Saya main cara. Sebab kita bukan pada Quran. Saya tak bukan pada kitab mana. Saya bukan ahli Injil, bukan ahli Taurat. Saya adalah Quran. Saya cakap mengajar apa tuan. Orang main ustaz mengajar Ramadan tak ada lah. Saya tak ikut tuan-tuan yang nak. Saya ikut Quran. Baca dah tadi, tiba-tiba mari Ustaz cerita bab ni, tak ada aku ni. Saya mari memang dah baca. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah wahai Muhammad kepada siapa? Hamba-hambaku yang melakukan dosa. Allah lagi, Allah sayang kan? Allah sayang. Kita jangan ada perasaan benci bila orang tu buat jahat. Aku marah. Itu bukan sifat menyantuni tuan. Orang yang buat salah, bagaimana Allah memanggil ya ibadi, wahai, katakanlah wahai hambaku, yang mana asrafu ala anfusih, yang menginaya dirinya sendiri. Allah kesian, Allah kesian kepada mereka yang menginaya diri, menzalimi diri mereka. Apa Allah kata? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu ni sampai satu tahap buat dosa tu sehingga rasa Allah ni tak ampun lagi. Jangan. Buat dosa. Bukan Allah suruh buat dosa tak. Kamu ni degil sangat nak buat dosa, buatlah. Tapi jangan sampai rasa aku ni Allah tak ampun. Jangan begitu. Mana ada lagi pintu Allah kamu? Bukan Allah nak tunggu. Kalau dia buat dosa pagi tadi, Allah tunggu. Maghrib ni dia taubat. Tengok-tengok tak taubat lagi, Allah tunggu lagi malam nanti. Tunggu Allah, tunggu lah. Sampaikan berita ni tuan-tuan pada orang lain. Sebab saya nampak tak ramai ni, tuan-tuan kena beritahu dah.
Tak takkan saya nak mengajar saya pula letih lah awak orang ni pun sebulan sekali. Dekat N-step sama je pula kan. Kita nampak hebat. Pas saya mari dulu pun surah-surah yang ada ni bukan saiz ni. Surah ni saya kecil asalnya. Tapi dia panggil imarah tu jadi makin besar dan pulak ada pulak masjid. Jadi dia kata ustaz tu lisi nak isi macam mana ni. Kita dalam sebulan ada beberapa hari tu dah jadi 40 hari dah sebulan. Tak ada kerja tu. Pagi mengajar, petang mengajar, tak ada tempat lah. Jadi Allah tuan tolong tolong sampaikan. Tuan-tuan jangan duduk relax, pegang bahu gini, baca relax. Jangan. Baik dekat luar lah, pada rumah hari tu. Kerja marah. Marah pun kalau ada orang ajak belanja, senyum adik. Tu je mari ni bukan nak jadi samseng apa tu saja senyum-senyum je saya ngajar ni. Qul ya ibadiyal sebab nak kena nyampai kan kejap lagi ni yang duduk tampan tu dua tu kan duduk yang air bergelegok apa macam-macam ada air tu kan ada setengah iklan ni hadis yang kita dah ingat lah yang katakan ya mutallibal qulub macam-macam iklan tu kan tak apa lah tak ingat tapi ni nak sampaikan kepada mereka yang melampaui batas dan banyak melakukan dosa apa Allah beritahu la taqnatu. Jangan ada sampai satu perasaan putus asa. Saya tak sebut putus harapan tu tak apa. Alah. Dia kata ustaz ni kempen. Putus asa. Hasad dengki. Hasad dalam bahasa Arab, dengki dalam bahasa Melayu. Dendam. Khusum, al-khusumah. Putus. Asa la tai'asu min rahmatillah. Jangan kamu putus asal tu ada harapan. Tak ada harapan. Kalau main macam ni tak ada harapan. Contoh sepenggal macam orang kata kan. Main gini contoh ni bukan saya nak sebut. Saya nak bagi tahu lah walau bagaimana keadaan pun jangan sampai ada suatu perasaan dengan Allah la taqnatu min rahmatih. Kerana apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah boleh ampun tuan-tuan dosa kita ni semua sekali. Contoh kita selalu sebut ada sungai yang jernih, bersih, putih, nyaman, enak sungai dia. Ada tak sungai dia? Saya nak pergi mandi dah lama dah, daripada berapa tahun dah saya tak mandi sungai ni. Tuan-tuan, okey lah. Tuan-tuan ni, berapa lama pengalaman bila tanya dulu, seronok ustaz, orang mandi. Anak-anak kita ada pengalaman mandi sungai. Putih ni, mandi sungai mana ni? Pernah mandi? Aku tak kenal mandi. Allah berat. Kita dulu ni, kain pelekat ni sakut dekat pokok. Terjun. Nasib baik tak makan kat ikan buntal. Cakap betul ni, betul tak? Kata makan dia, awak tu kata pakai kain nanti kena ikan buntal. Tengok-tengok, ada lagi. Ada tak? Nak bagi tahunya tuan-tuan, pengalaman kita dulu boleh mandi sungai yang begitu seronok. Hari ni ada sungai tak? Tak ada. Mana pergi? Tapi adalah sungai Mahang. Saya nak pergi mandi. Ada orang kata sungai Mahang, okey. Dan kita akan sebut satu sungai lagi yang terlalu kotor. Allah. Kita gitu je. Tu main, kita dekat sebelah sini sungai bersih, sebelah sini sungai kotor. Itulah kita. Ha, kalau kita duduk sebelah sini, sungai kita bersih lah. Dan, tapi sebelah sana akan jadi sungai kotor. Itu je kita suka cok orang. Sungai kita bersih, sungai orang kotor. Tapi sungai ni kadang ada tak masa dia akan bertembung dan bercantum dan bergabung. Yang ni. Saja nak gurau je kan. Ni ayat gurau tapi kena. Sungai yang bersih, lepas tu sungai yang kotor. Tapi tengok-tengok Allah tentukan tiba-tiba sampai 1 kilometer, 60 kilometer. Jarak kilometer. Tapi kalau ada jarak tahun, 60 tahun perjalanan. Itu gurau. Tengok-tengok sungai bersih, sungai kotor ni boleh bercantum duduk kat situ lah. Jadi macam mana kita nak declare kita adalah kekal sungai bersih?
Fikir. Tadi kita kata kita ni bersih, bekal bersih. Tiba-tiba satu masa kita boleh bercantum pula dengan sungai yang dulu kita kata kotor. Dan mana kita nak kata selepas tu bila kita bercantum, di mana Masjid Jami? Kan ada dua sungai, dua batang sungai. Masa tu kita kata, kita kata akhir sekali, jangan. Sebab ada di hujung sana muara yang mana lautan, lautan yang samudra yang begitu luas, Allah terima sungai yang bersih pun masuk, sungai yang kotor pun masuk. Dan apa jadi dengan lautan yang luas tadi? Fuh, gelombang. Allah proses balik kotoran-kotoran tadi, tengok-tengok, oh, jangan air lautan tadi jadi bersih tu. Dan ikan yang lebih besar daripada ikan yang ada sungai boleh hidup. Itulah nak sebut inna allaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan kita memandang kerana diri kita terlalu bersih dan orang lain terlalu kotor. Sebab Allah lah yang menentukan. Itu je saya nak cerita ayat ni. Ya. Kau ada terasa yang lain. Tak apa, saya nak cuba mata jadi begitu dan otak jadi dan berfikir. Ada satu keputusan hukuman yang telah dijatuhkan kepada seorang Cina di Jakarta dan kena penjara beberapa belas bulan. Kalau setahun ada berapa? Setahun berapa belas bulan? 12 bulan. Ni beberapa belas dia kata. Dia pun tak sebut, saya pun tak ingat. Katalah 12 bulan pun boleh. Dia dikena penjara atas kesalahan apa? Dia orang Cina dan dia kena penjara atas alasan menghina azan. Menghina azan di Jakarta. Dan saya dengar tu, kata, oh, ada dia ni Cina. Lepas saya pun panggil kawan-kawan bincang. Macam mana ni seorang yang Cina menggunakan bagus, satu tindakan yang kena pada tempatnya sebagai memberi pengajaran kepada orang yang lain supaya jangan menghina lawangan azan. Sebab azan ini adalah suatu syariat syiar. Kepada dia tiba-tiba orang mari nyanyi sini, jadi jangan. Okay? Saya kata, okay, kalau pengajaran kepada dia, kita nak tanya. Nanti dia akan masuk penjara dan dia duduk 12 bulan dalam penjara dan dia keluar daripada penjara, apa pengajaran dia dapat? Pengajaran dia tak berani lah. Ada tak dia semakin sayang kepada agama Islam tadi kerana ataupun dia makin benci? Itu tu je nak saja nak tanya pengajaran. Ataupun nanti setiap minggu ataupun bulan keluarga dia pergi ziarah dia di penjara, oh, dia tengok Allah indahnya Islam bila orang memaki hamun dan dia masuk penjara. Fuh, aku pun tak berani. Yang tu kita nak, jangan kali jangan buat gitu. Ataupun dia bila buat tadi tuan-tuan, maka dia pun jadi kesedaran dan dia pun warga dia semua syahadah asyhadu an la kan dapat di penjara. Adakah itu dapat penjara? Pengajaran. Saya bincang dengan kawan saya. Dia kata, kena ambil tindakan kalau tidak benda ini akan berlaku. Ya tak apa saya. Katakanlah, saya kata, di akhirat nanti. Sebab kita di segala hukuman tuan dia tak selesai dekat dunia. Dia akan disebut semula di akhir, di akhirat. Maliki yaumiddin. Dialah Tuhan raja yang memiliki hari akhirat dan dia akan panggil semua. Dan seorang yang ahli syurga, tuan-tuan ni ahli syurga. Dan Nabi kalau suruh kita, orang yang selalu datang solat dan suruh tak tinggal, maka kita kena adalah dia ni orang yang beriman dan orang beriman ahli syurga. Jadi tuan-tuan, kalaulah nanti dan di akhirat nanti dia ni bertanya Tuhan, kan? Hukuman yang dia kena, dia tanya, saya dengar ya Allah ada seorang manusia yang begitu mulia akhlaknya. Dia akhlak ni seorang ni, satu kes yang berlaku zaman dahulu 1400 tahun yang lampau, ada seorang Arab Badui kencing dalam masjid. Kencing dalam masjid. Ada satu-satu kencing dalam masjid. Zaman awak kan, zaman ni zaman kencing ni. Nah, jadi kata-kata kencing. Jadi kencing ni, orang ni memang kencing. Kaki ke? Kencing. Duduk di ujung-ujung tu tengok kencing lah dua orang. Sebab tak tahan nampak orang tu. Zaman Nabi ada tu. Nabi duduk ngajar tengok-tengok. Ada orang bergaduh. Kan? Benda boleh pukul kan pun nak bincang. Nabi seorang tu bagi. Siapa tak ingat nama. Orang ni tua tu kencing dekat ujung sana dalam masjid Nabi dan nak pukul. Orang memang nak pukul dia sebab dia kencing kat masjid Nabi.
Jadi Nabi kata, okey, teruskan kubur dia. Adakah Nabi buat cara tu? Adakah Nabi pergi tuan? Allahmu ni tak padan dengan tua, langit huduh kencing dalam masjid. Walaupun masjid aku ni tak ada kapet, tapi mu jangan buat tak. Adakah Nabi cerita kita? Tak. Nabi bagi tahu dengan nada yang baik, kata ini masjid, tempat orang solat, bukan nak, kalau nak tergandas dia di luar sana. Dia pun terima. Padahal kencing tu ada satu benda yang, tetapi Nabi menyantuni orang yang melakukan suatu benda yang salah cara tu. Dan apa Nabi suruh kepada sahabat yang nak pukul? Orang kata, Lan? Orang ada suara kata nama Lan. Lan, ambil air. Nabi suruh ambil, Lan ambil air. Oh, kenapa suruh saya? Dah pergi lah, Amin nampak macam berani sangat nak pukul. Oh, saya nak pukul sebab dia buat salah. Ni ambil air, ni dapat pahala. Aku yang suruh mu pergi ambil air. Oh, tak sanggup. Dia dah kecil dia. Oh, Nabi kata, nanti mu aku pukul kan. Jadi, kalau pergi dah ambil air. Dan bila pergi ambil air, Nabi yang jiru. Dengan perbuatan tadi, tuan, katakanlah benda ni dibangkit semula. Tuan, kan, bagaimana kes ni? Tuan, kan. Dia hanya menyampaikan perasaan hatinya kerana bingit suara. Oh, dia nak tidur tak boleh. Azan kuat tuan-tuan tadi. Okey, saya nak tanya tuan. Adakah menjadi syariat mengajar ni pakai mikrofon? Tidak. Tidak. Kan, takkan yang kena je tuan-tuan yang kena mari duduk dekat. Tuan-tuan buat benda ni sebab tuan-tuan nak duduk jauh. Tuan, nak panggil azan tuan, tuan tak perlu pakai mikrofon besar-besar pun tuan, sepelau panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, nak mari-mari, tak nak mari tuan, ni kuat pun ramai kau mari kejap yang tuan-tuan jadi sensitif sangat bila orang tu kata tuan, kita yang tak ikut apa yang Nabi buat, Nabi buat, lepas tu kita nak sensitif, kenapa gitu tuan, tuan, dia ada hak nak cerita mengenai dia yang tak beriman tu dengan Allah, tapi perasaan dia kita kena ra'i elok-elok, mungkin dengan kita ra'i tu, oh bagusnya Islam, yang tu kita nak bagi pengar kan? Ni dengar tak belakang ni saya cakap gini ni, biasa orang tak dengar dia pekak, jadi apa? Jadi saya cakap ni tuan, cakap dia, ada bila saya mengajak tak dengar lah, bila masa jadi pekak contoh, duduk jauh sangat, siapa suruh saja ni gurau, tapi kasar tuan. Minta maaf. Mana kita ni tuan bergaduh dari segi buat bumbung tak ada kubur. Saya pergi ke masjid Enstead tuan. Nak boleh dia kata ustaz gaduh ustaz sebab tak ada kubur, tak sah jadi masjid. Allah, adakah syarat kubur menjadi masjid? Tak ada, itu hanya seni. Seni je tuan-tuan. Islam lain nak buat tak buat pun tak. Tapi kalau kos dia terlalu tinggi dan maintenance pula bayar kan. Baik buat satu benda, buatlah menara sikit untuk tanda, itu bolehlah. Tapi sampai binaan tuan 40 ribu, berapa ratus ribu, kerana kosong di atas tu, kita bukan ke tuan-tuan nak kata saya hina kubah pula. Bukan, maksudnya dia panggil rationalize. Tuan, jangan berfikir, oh kan, nah, rationalize kan ni. Standard kan, jaga standardize. Allahu Akbar, kejap lagi kita kena. Saya kena tuan-tuan kena. Sebab kita ni tuan-tuan menghukum ni tuan-tuan, kita kalau nak sesuatu benda nampak hebat, kita kena jaga standard kan. Saya tadi nak mari dengan motor tuan, tapi tak nampak standard. Mari dengan kereta pula kena tukar semua. Satu hari kereta lain, jadi orang kata, fuh berapa banyak tuan. Tadi soalannya macam hebat sangat. Orang tu mari rumah saya, dia datang, pinjam kereta kita, jadi kita pinjam kereta dia. Pada adik saya, mari. Jadi orang nampak sebab nak jaga standard. Kita akan hebat, tuan-tuan, bila kita ada jaga standard. Nah, dan kehebatan kita ni, tuan, akan lebih berganda kalau kita double standard. Ini nak main dengan saya bahasa. Kita jadi hebat bila kita jaga standard. Tapi hebat kita berganda kan? Ganda. Bila kita doublekan standardnya. Kejap lagi kita tengok. Ni. Berapa kejap lagi ni? Nampak ni? Terselur-selur tuan. Pergi sikit. Ada seorang
Mari tuan-tuan, dia kata saya minat Islam, saya nak beriman. Tapi ada satu perangai yang saya ni, ya Rasulullah, memang daripada zaman jahiliah lagi saya ni. Allah tanya, tuan tengok cerita Nur yang kedua tu. Itu Nur. Adakah Ustaz Hamadi tu mati? Tak mati dah. Dia hanya tikan segini je, dia akan ada. Nur tiga. Nah, sebab pengaruh dia tu anak bumi saya. Dia kata, mu buat cerita dia di situ. Dia kata, tak apa Ustaz, ada satu lagi. Dan Ustaz mungkin jadi pelakunya. Tukar. Itu lagi jahat. Hamadi dia full. Tuan-tuan. Dia ada seorang tuan di zaman Rasulullah, dia mengaku depan Nabi, dia boleh mengucap la ilaha illallah, tak ada masalah. Tapi ada satu perangai yang tak boleh dia tinggalkan, iaitu berzikir, bukan berzina. Berzina lah. Buat sangat. Mana ada orang nak bagi tahu. Nabi kata, kalau kita tak ada masuk Islam, malulah. Masuk Islam buat apa nak berzina? Nabi kata gitu kan? Dan kita cakap tak apa. Dan kalau perkataan tu kita sebut hari ni, nah, makna kita dah berkompromi dengan dia. Oh, apa ni? Jangan, tuan-tuan. Nabi dia panggil, bukan panggil, menyantuni perasaan orang tu. Nah. Tapi perangai yang tak elok tu, kita kena santun kemudian. Setakat LGBT tu ada. Alah, kalau ni warna pelangi tu, Nabi lah orang yang paling banyak masalah. Dan masalah Nabi adalah masalah yang paling besar. Setakat LGBT ni benda simple tuan-tuan. Nabi orang mari tuan-tuan, ada seorang lagi minum arak. Dia kata, ya Rasulullah, aku boleh beriman tadi. Aku minum arak ni, botol ni tak ditinggal. Tuan-tuan, kalau nak kahwin tuan-tuan, P. Ramli kata, biar cari suami yang betul ber. Betul, jangan cari kaki pun. Betul, nak kahwin dengan perempuan, cari yang betul-betul. Takut nanti jadi kuih kontrol. Contoh, marah. Jadi nak bagi tahu, Nabi ni menyantuni umat dia. Ya, kan? Kita tak kita akan label ni melainkan. Dan bila ada orang menyatakan perasaan ni, kita akan berhukum tanpa kita merujuk balik bagaimana Nabi ceritakan bila orang tu nak berzina dan kita. Eh, tapi selepas tu Nabi panggil dia balik-balik bincang elok-elok dan dia katakanlah satu hari mak kamu, saya tak mak. Gitu dah cakap. Kenapa ya Rasul? Mak kamu ni ada orang mari-mari zina dengan dia. Siapa dia? Tak contoh Nabi kata. Oh, wah, kata contoh pun biar baik-baik ya Rasulullah. Ni mak ni aku tak main dengan mak. Akhirnya tak mak. Ni isteri kamu yang kamu sayang. Dia tengok-tengok balik-balik. Ish. Pun berzina. Anak perempuan kamu pun balik-balik. Allah, apa perasaan? Mana boleh? Boleh? Mau berzina dengan anak siapa? Mesti dia tu perempuan. Mesti dia tu isteri kepada orang. Ataupun mak kepada orang. Ataupun anak kepada orang. Ya, oh, itu kesedaran. Nabi yang tu. Yang tu Nabi didik kita. Yang minum arak, Nabi didik macam tu. Saya tanya ni macam kau pernah minum arak? Fikir, jangan buat gitu pula. Kena contoh lah. Kalau tanya askar-askar memang minum arak pun dulu. Dan saya pun tak ada lah. Itu cerita lama tu. Dan Allah berani. Siapa-siapa buat dosa tu, Allah kata, Allah tunggu dia daripada subuh tadi sampai maghrib. Allah tunggu dia betah. Tahu tak? Tak ada masalah. Dan declare dengan Nabi pun tak ada masalah. Orang lain tahu. Yang ni tuan-tuan, dia declare dengan Nabi, dia kata, aku memang minum arak. Tapi nak beriman juga. Tapi arak ni setakat ni isap okok tu, tak boleh isap okok. Daripada arak jadi isap okok. Tak apalah. Tapi buat dosa juga. Macam mana? Nabi kata tak apalah. Tak apa macam mana? Menyantuni. Adakah boleh tak? Nabi kata, bukan kata Nabi yang rokok ataupun arak tu jadi haram. Tapi dia nak tu. Terus kata, tapi cara Nabi tarbiyah. Apa cara Nabi tarbiyah? Nabi kata satu je, minta supaya jangan cakap bohong. Lain tak kesin. Oh, seronok dia. Kesin senang je. Minum arak boleh aku, tapi jangan bohong. Jangan bohong. Setiap kali jumpa Nabi, Nabi dah minum. Nabi tak tanya minum apa tu, tapi dia tahu. Nabi kata, arak tak tanya lah arak. Nabi kata, dah minum hari ni. Okey, dia kata, oh.
Hari pertama dia kata, dah minum. Esok tanya pula, dah minum. Bila baca kali tanya, dia pun rasa malu. Jadi,